5 siswa sebuah taman kanak-kanak di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan kemarin dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan. Mereka mengaku lemas dan pusing setelah mengkonsumsi pil yang diduga mengandung zat psikotropika. Pil yang disangka permen itu merupakan pemberian salah seorang orang tua murid. Kelima bocah siswa taman kanak-kanak ini terkulai lemah di ruang gawat darurat Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Mereka diduga mengalami keracunan setelah menelan pil yang disangka permen. Umumnya para korban menderita lemas dan pusing setelah mengonsumsi pil tersebut. Nggak biasa makannya, makan istirahat, makan bersama. Ini ada salah satu murid, bapak main tempat. Dibagi-bagikan dengan teman, waktunya pulang, sempoyongan mereka pulang. Mereka sempoyongan? Tanpa mengeluhkan yang lainnya, Bu, seperti perut. Makan itunya, permennya warna apa? Kemasannya, bungkusnya warna apa? Merah ya? Rasanya apa pasti ditelan? Pedes rasanya. Pil itu berasal dari Sri, orang tua Rida yang juga menjadi korban. Sri mengaku tidak mengetahui bahwa pil itu bukan permen karena dikemas dengan bungkusan coklat. Pil-pil itu dibawa suaminya yang baru pulang dari luar kota. Panjang-panjang itu rupa coklat apa obat, saya juga nggak ngerti. Saya langsung sama kepala sekolah. Oh gitu. Jadi ibu nggak tahu itu coklat atau obat malah ya. Malah nggak ngerti. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa yang dikonsumsi korban bukan permen atau coklat. Pil-pil itu mengandung zat psikotropika sehingga yang mengonsumsi akan merasa pusing. Yang saya lihat sih memang obat gitu ya. Jadi di dalam bungkus coklat tapi di dalamnya itu obat gitu. Jadi cuman obatnya sendiri kita nggak bisa identifikasi ya apa jenisnya gitu lah. Karena dari luar kelihatan. Dari kelima korban, dua diantaranya harus mendapatkan perawatan intensif karena banyak mengonsumsi pil tersebut. Kasus ini seharusnya menjadi perhatian serius para orang tua untuk tidak sembarangan memberi makanan kepada putra-putrinya. Arofa Supandi melaporkan dari Jakarta.